Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membacakan zodiak harian Virgo. Kalian yang zodiaknya Virgo, kalian ngumpul di sini ya. Pak Sabar khusus membuat channel ini untuk Virgo. Dari zodiak harian mingguan sampai bulanan. Yang belum subscribe tolong di-subscribe channel Pak Sabar, biar Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 08222179948. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, peredaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya ya. Zodiak harian Virgo, bagaimana keberuntungan Virgo hari ini? Virgo, ini asmara Virgo. Asmara Virgo ini ada Knight Oxford, seorang ksatria maju ke medan perang mengunus pedang. Ini artinya asmaramu harus kamu perjuangkan ya. Ini yang masih sendiri, masih lajang, jangan berkecil hati ya. Nanti kamu akan ketemu jodoh. Yang penting jangan menyerah ya. Terus ini yang mempunyai pasangan ini harus menghadapi asmara dengan optimis ya. Jangan pernah berpikir mundur ya. Harus dipertahankan. Memegang pedang artinya jangan terlalu sensitif, jangan terlalu baperan, jangan terlalu terbawa perasaan kalau ada masalah dengan pasangan ya. Virgo. Virgo ini ada Five of Pentacles, 5 koin emas ya. Dua orang sedang berjalan di tengah hujan salju, ada 5 koin emas. Dua orang berjalan di tengah hujan salju ini simbol-simbol asmara, simbol-simbol kerja sama yang membuahkan hasil ya. Hari ini kamu disarankan untuk membuat kerja sama dalam kerjamu ya, itu hasilnya akan lebih. Digambarkan dua orang berjalan di tengah hujan salju, saling tatih bertatih, itu simbol suka dan duka diangkat bersama. Virgo. Virgo, ini ada asmara, ada rezeki, ada kesehatan. Kesehatan Virgo seperti apa? King Oxford. King Oxford ini digambarkan seorang raja sedang duduk di singgasana. Ini digambarkan kamu harus bijaksana menyikapi segala masalah ya. Itu akan membawa kesehatan yang baik. Jiwa yang bijaksana itu akan berpengaruh kepada kesehatan psikologis yang baik ya. Jangan mudah terpancing emosi, harus tenang menghadapi masalah ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar, biar Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 08222179948. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, peredaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.